dengan senam massal, di mana tagline-nya adalah senam pagi Indonesia, diikuti dengan 9.000 orang. 9 itu adalah wujud dari ulang tahun yang ke-9. Ini juga untuk mendukung program pemerintah Kota Surakarta, yaitu waras. Dari 3 WMP, waras, pasir, waret, mapan, dan papan, yang pertama adalah waras, kita olahragakan masyarakat. Harapannya kita pastinya tadi mendukung untuk menyehatkan masyarakat, kembali mengenalkan senam, yang tadi salah satunya adalah senam jadul, atau dulu namanya senam SKJ88. Sebelum senam tadi kita lakukan, yaitu launching aplikasi game keselamatan lalu lintas, yaitu namanya Teman Bagas, dan juga dilanjutkan penyerahan pemenang pelajar pelopor keselamatan tingkat SMA dan SMK di Kota Surakarta, dan juga pemenang Lomba Abdiasa 2019 atau Awak Kendaraan Umum Teladan. Dengan tema Senam Pagi Indonesia, yang kebetulan saja, kemarin negarawan kita sudah bertemu, dan hari ini sekaligus kita meriahkan dengan Senam Pagi Indonesia. Dan tujuan utamanya adalah untuk mempersatukan kembali pada saat pilpres dan pileg, kita tujuan untuk memenangkan salah satu hal yang biasa di dalam pesta demokrasi. Kalau mimpin 9.000, alhamdulillah seneng banget, khususnya terutama untuk masyarakat Solo yang tercinta. Ya, biar masyarakat Solo itu lebih sehat lagi, lebih cinta untuk olahraga. Harapannya lebih tertib lagi, lebih teratur lagi, lebih semangat lagi untuk masyarakat Solo dan sekitarnya, juga masyarakat Indonesia mencintai adanya Car Free Day, khususnya Kota Solo. Terima kasih warga Solo.